syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu sepanjang hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat sukacita, bersama dengan saya Eugenia Pangalo dan juga saya ditemani oleh tim pujian penyembahan yang sudah memberkati kita semua dengan pujian yang dinyanyikan. Dan tentunya saya juga ditemani oleh Bapak Pendeta Ade Kolinus selaku Gembala GBI Light Corner Gorontalo. Shalom Pak Ade. Shalom. Sehat selalu Pak Ade. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Dan pemirsa, tema pembahasan firman Tuhan pada hari ini yaitu tentang kepahitan hidup. Ini sepertinya dalam pembahasannya ini Pak Ade. Ya. Saya juga tidak sabar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mohon kesediaan Pak Ade untuk buka dalam doa. Mari para pemirsa yang di rumah, sebelum kita merenungkan tema tentang kepahitan hidup, kita terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada kesempatan ini kami akan bersama-sama merenungkan satu tema tentang kepahitan hidup. Kami mohon Tuhan memimpin kami semua, biar apa yang kami renungkan boleh menjadi berkat, terlebih khususnya buat para pemirsa yang di rumah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan renungan pada hari ini. Amin. Kita akan bersama-sama membahas tema tentang kepahitan hidup. Saya akan membacakan satu bagian ayat Alkitab kita yang saya ambil di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32. Ya, bagi para pemirsa yang di rumah yang kebetulan membawa Alkitab, ya, kita akan melihat bersama-sama surat Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Dikatakan demikian: segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, para pemirsa yang di rumah, tema tentang kepahitan hidup ini merupakan tema yang penting untuk kita renungkan, untuk kita bahas. Kenapa? Karena bahwa kenyataannya banyak orang yang hidupnya masih terkungkung di dalam kepahitan hidup. Banyak orang yang menderita dan memiliki dampak yang luar biasa akibat kepahitan hidup yang sudah lama dipelihara di dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian, bahwa kepahitan hidup itu sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan, mengingat ada sisi bahaya di dalam kehidupan kita kalau kita masih menyimpan kepahitan hidup di dalam diri kita. Alasannya karena yang pertama, bahwa kepahitan hidup itu sama sekali tidak memiliki faedah di dalam hidup kita. Kepahitan hidup yang kita pelihara itu sama sekali tidak memberikan dampak positif di dalam hidup kita. Malah sebaliknya, kepahitan hidup itu akan membawa dampak yang negatif, membawa kehidupan kita untuk melakukan hal yang lebih buruk, membawa hidup kita untuk kita bisa melakukan berbagai macam bentuk kejahatan. Banyak orang oleh karena kepahitan hidup akhirnya dikuasai oleh
kejahatan di dalam pikirannya. Banyak orang karena kepahitan hidup, akhirnya dia menyiksa dirinya. Banyak orang oleh karena kepahitan hidup, hidupnya sering bermasalah dengan semua orang. Kepahitan hidup itu harus dibuang di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa segala kepahitan hidup, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan seterusnya itu harus dibuang di antara kamu. Dan Paulus menasihati supaya mereka hidup ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Jadi kepahitan hidup itu harus dibuang di antara kamu. Karena kenapa? Karena kepahitan hidup itu akan membawa ke segala bentuk kejahatan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, Tuhan tidak berkenan di dalam kehidupan orang-orang percaya kita menyimpan kepahitan hidup. Karena saudara sekalian, Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kita hidup memiliki kasih, hidup ramah seorang terhadap yang lain, dan hidup penuh dengan pengampunan. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat beberapa penyebab mengapa orang bisa mengalami kepahitan di dalam kehidupannya. Yang pertama, ada orang yang karena sering disakiti sehingga dia mengalami kepahitan hidup di dalam dirinya. Saudara perhatikan, anak-anak yang sering dipukuli, orang tuanya melakukan kekerasan, memberikan didikan yang terlalu keras terhadap anaknya. Setelah dewasa, setelah besar, anak itu akan lahir, bertumbuh dewasa, dia akan menjadi seorang anak yang memiliki figur yang dikuasai kepahitan, kebencian terhadap orang tuanya. Orang yang sering mengalami perlakuan di mana dia sering disakiti oleh seseorang atau oleh orang tuanya, dia hidupnya akan dikuasai kepahitan. Sehingga tidak heran kenapa ada anak-anak, saya kaget yang saya temui, baik itu anak SMA maupun yang sudah duduk di bangku perguruan tinggi, ketika bertemu dengan saya, ketika dia menceritakan pergumulan di dalam kehidupannya, tiba-tiba dia menyampaikan sesuatu yang mengagetkan saya. Dia mengatakan bahwa saya punya cita-cita, suatu saat saya bisa membunuh bapak saya. Kenapa kamu memiliki cita-cita seperti itu? Rupanya, saudara sekalian, dia mengalami satu pengalaman kepahitan di dalam hidupnya. Dia menceritakan bahwa ayahnya itu terlalu jahat, terlalu kejam. Dia sering memukul, sering menyiksa dia. Nah, saudara sekalian, orang yang sering disakiti, dia akan memiliki akar pahit yang begitu dalam di dalam hidupnya. Itu sebabnya sebagai orang tua, jangan mendidik anak-anak kita dengan kekerasan. Karena dengan kekerasan itu tidak memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan karakter maupun spiritual buat anak-anak kita. Kekerasan tidak akan mengubah karakter kepribadian anak-anak kita. Tetapi dengan kasih, didikan yang penuh cinta kasih, itu yang akan membangun kehidupan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, beberapa penyebab kepahitan. Yang kedua yaitu karena pernah mengalami dikhianati. Nah, ada orang yang dikuasai kepahitan karena pernah dikhianati. Baik itu oleh suaminya, oleh istrinya, oleh saudaranya, oleh teman dekatnya, oleh rekan bisnisnya, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, ketika seseorang mengalami dikhianati oleh orang yang dia sangat percaya di dalam hidupnya, orang itu bisa mengalami kepahitan di dalam dirinya. Kemudian juga ada orang yang mengalami kepahitan disebabkan oleh karena mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Nah, saudara sekalian, nah ini salah satu faktor ketika dia mengalami ketidakadilan menyebabkan dia dikuasai oleh kepahitan. Kemudian juga ada orang yang mengalami kepahitan di dalam hidupnya karena merasa dirugikan ya oleh seseorang.
ya, dirugikan oleh rekan bisnisnya, oleh sahabatnya atau saudaranya atau orang kepercayaannya. Akhirnya dia mengalami kepahitan yang luar biasa. Kemudian ada juga orang yang mengalami kepahitan karena merasa tidak diperhatikan. Nah, saudara, saya pernah bertemu dengan seorang anak pemuda yang mengatakan, kalau orang tua saya sakit, saya tidak akan pelihara, saya tidak akan urus orang tua saya. Dan saya berharap bahwa orang tua saya itu cepat mati dan sebagainya. Jadi hal yang buruk itu yang dipikirkan untuk orang tuanya. Waktu saya tanyakan, kenapa kok kamu punya pikiran yang begitu buruk terhadap orang tua kamu? Punya harapan, cita-cita yang buruk tentang orang tua kamu? Dia menjelaskan, menyampaikan pengalaman hidupnya. Dia mengatakan bahwa orang tua saya itu dari sejak saya bayi sampai saya kuliah tidak pernah perhatiin saya. Saya hari-hari hidup saya hanya dengan pembantu, dengan baby sister. Sampai usia besar, saya ajak papa mama saya untuk makan bareng saja, jalan-jalan, tidak pernah punya waktu. Hidupnya habis sibuk mengurus usaha, mengurus bisnisnya, mengejar karirnya. Tidak ada waktu untuk duduk sama-sama makan dengan keluarga, dengan saya sebagai anaknya. Akhirnya dia dikuasai kebencian, kepahitan terhadap orang tuanya. Karena kenapa? Karena dia merasa kurang mendapat perhatian, kurang mendapat kasih sayang daripada orang tuanya. Saudara, kita lihat di dalam rumah tangga juga, banyak istri yang menyimpan kebencian, kepahitan terhadap suaminya. Karena suaminya kurang memperhatikan, kurang care, kurang peduli, kurang memahami ya, isi hati istrinya. Demikian juga sebaliknya, banyak suami dikuasai kepahitan terhadap istrinya karena istrinya kurang peduli, kurang memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan suaminya. Nah, di dalam kehidupan kita, beberapa faktor ini akan bisa menyebabkan kepahitan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan melihat apa ciri-ciri orang yang hidup di dalam kepahitan. Nah, saudara, orang yang hidup di dalam kepahitan itu kita bisa lihat dari beberapa ciri ya, di dalam penampilan atau kehidupannya sehari-hari. Yang pertama, orang yang hidup di dalam kepahitan, di dalam hidupnya dia sering menceritakan kekecewaannya kepada orang lain. Nah, kalau saudara bertemu dengan seseorang yang sering menceritakan kekecewaannya terhadap seseorang, ya, artinya kita bisa menilai bahwa orang itu sedang dikuasai oleh kepahitan. Orang yang dikuasai kepahitan, dia akan cenderung menceritakan perasaan kekecewaannya kepada orang lain, bukannya ke satu dua orang. Bila perlu ke teman-teman kantornya, ke teman-teman di lingkungannya, dia ceritakan kekecewaan-kekecewaannya itu. Artinya, saudara, kalau dia sering menceritakan kekecewaannya kepada banyak orang, dia sedang dikuasai kepahitan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang dikuasai kepahitan, yaitu dia sering menjelekan atau menceritakan kesalahan seseorang. Jadi, saudara, kalau kita temu orang yang suka menyampaikan kejelekan ya, atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya, artinya orang itu sedang dikuasai oleh kepahitan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang dikuasai kepahitan di dalam hidupnya, dia sangat peka terhadap kesalahan orang lain walaupun kesalahan itu begitu kecil, begitu sepele. Karena orang yang dikuasai kepahitan itu seperti ada borok ya di dalam jiwanya itu. Ketika ada seseorang melakukan kesalahan walaupun kesalahan itu kecil terhadap dirinya, dia merasakan kesalahan itu begitu berat, begitu menyakitkan. Ya seperti kalau kita punya borok ya, disentuh sedikit saja kita akan mudah bereaksi, kita akan mudah merasakan sakit, saraf kita akan langsung terangsang merasa sakitnya. Demikian juga orang yang dikuasai kepahitan, di dalam jiwanya itu seperti memiliki borok. Jadi ketika ada seseorang melakukan kesalahan kecil, kesalahan sepele sekalipun, bagi dia itu dianggap seperti kesalahan yang besar. Bagi dia itu sudah sangat menyakitkan. Ya. Kemudian, tahan dulu Pak Ade, tunggu sebentar. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kabar sukacita akan kembali sesaat lagi.
Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kembali lagi bersama kami dalam program Kabar Sukacita dan pembahasan yang luar biasa ya Pak Ade ya. Wow, lagu juga tadi sangat memberkati. Kita butuh Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Karena tadi dibahas tentang ciri-ciri orang yang mengalami kepahitan. Kadang-kadang kita juga berpikir apakah kita memiliki kepahitan atau tidak. Kita butuh pertolongan Tuhan untuk menyelidiki hati ini ya. Oke, kita masuk di poin ketiga tadi Pak Ade. Jadi ciri-ciri orang yang mengalami kepahitan di dalam hidupnya, ketika orang melakukan kesalahan di dalam dirinya, walaupun kecil itu sangat-sangat menyakitkan. Itu sebabnya ciri orang yang mengalami kepahitan hidup yang keempat, kesalahan kecil itu akan menggantikan kesalahan yang besar. Jadi yang keempat, ya ciri-ciri orang yang mengalami kepahitan di dalam hidupnya, ya. Kesalahan kecil akan menjadi kesalahan, menggantikan kesalahan yang besar. Jadi saudara, kita melihat kenapa kok orang yang dikuasai kepahitan itu, walaupun ya, ketika melihat seseorang melakukan kesalahan kecil, karena dianggap itu menjadi seperti kesalahan yang besar, maka dia mudah bereaksi, mudah marah. Ya, jadi orang yang dikuasai kepahitan, sekecil apapun kesalahan yang dilakukan orang lain, kemarahannya itu akan meluap, ya. Dia akan marah besar. Karena kenapa? Karena kepahitan hidup itu akan membuat dia melihat masalah itu terbalik. Masalah kecil menjadi suatu masalah yang besar di dalam hidup dia. Kemudian yang kelima, ciri-ciri orang yang mengalami kepahitan di dalam hidupnya itu dia selalu untuk mencari pendukung sebanyak mungkin untuk supaya bisa simpati dengan dirinya. Jadi orang yang dikuasai kepahitan hidup itu, dia sering ketemu dengan beberapa orang, mencari orang-orang yang bersimpati dengan dia, berusaha untuk mendukung dia, bahkan mengarahkan untuk orang-orang itu membenci orang yang telah menyakiti dia. Saudara perhatikan, ya, orang yang dikuasai kepahitan itu, biasanya dia tidak sendirian membenci ya terhadap lawannya. Dia akan ajak teman-temannya, bahkan orang-orang lingkungan di lingkungan terdekatnya. Bahkan diajak sahabat-sahabat, orang-orang yang dekat dengan orang yang menyakiti dia itu untuk ikut membenci ya. Ikut membela, bersimpati dengan dia. Membenci orang yang pernah menyakitinya. Jadi itu ciri-ciri orang yang dikuasai kepahitan di dalam hidupnya. Yang keenam, orang yang dikuasai kepahitan di dalam hidupnya mudah tersinggung. Ya, jadi tidak heran Saudara sekalian kalau kita melihat ada orang yang ya hal yang kecil saja dia mudah tersinggung. Baik dengan perkataan kita, dengan sikap kita, ya. Bagi dia sesuatu yang menyindir dirinya, padahal kita enggak melakukan apa-apa, tapi bagi dia seolah-olah dia melakukan sesuatu terhadap dirinya.
kita melihat mukanya saja seolah-olah kita itu sedang membenci dia, padahal kita tidak punya masalah apa-apa dengan orang itu, tapi bagi dia kita sedang dianggap sedang membenci dia. Ya, jadi seluruh gerak-gerik orang lain walaupun tidak ada hubungannya dengan dirinya, dia bisa cepat mudah tersinggung. Itu ciri-ciri orang yang dikuasai kepahitan di dalam hidupnya. Kemudian ada ciri-ciri lain orang yang dikuasai kepahitan hidupnya. Dia bisa juga tampil menjadi orang yang suka menutup diri. Malas keluar rumah, malas bergaul dengan orang lain, tidak mau terbuka dengan orang tua. Nah, saudara hati-hati di rumah pun, kalau tiba-tiba anak-anak kita mengurung diri terus di rumah, gak mau cerita, malas makan, gak mau beraktivitas, gak mau kumpul dengan temannya, mulai malas sekolah atau malas kuliah, mungkin anak-anak kita sedang dikuasai oleh kepahitan. Karena salah satu ciri orang yang dikuasai kepahitan hidupnya, dia akan berusaha untuk menutup diri. Ya, menutup diri, dia tidak mau terbuka. Dia mengurung diri, malas untuk bergaul dengan orang lain. Karena dia khawatir semakin banyak orang-orang yang mengetahui masalahnya, semakin banyak orang-orang yang bisa menyakiti dia. Kemudian yang ke-8, ya, orang yang memiliki kepahitan di dalam hidupnya bisa tampil menjadi seorang pribadi yang punya pikiran untuk merancang, untuk melakukan kejahatan, atau bisa juga sebaliknya untuk menyakiti diri, ya, untuk membalas, ya, dengan kejahatan orang yang telah dianggap menyakiti dirinya. Jadi orang yang mengalami kepahitan di dalam kehidupannya, dia akan merencanakan, ya, untuk melakukan kejahatan sebagai satu bentuk balasan terhadap orang yang dianggap telah menyakiti dirinya. Itulah sebabnya tidak heran kita melihat Paulus di dalam surat Efesus yang tadi kita baca, dikatakan segala kepahitan itu harus dibuang di antara kamu. Demikian juga dikatakan segala bentuk kejahatan. Karena kenapa? Karena kepahitan hidup itu akan membuahkan dosa yang baru, yaitu berbuahkan dosa di mana kita akan dibawa untuk melakukan rencana atau melakukan tindakan-tindakan kejahatan terhadap orang lain. Kemudian yang ke-9, orang yang dikuasai kepahitan di dalam hidupnya, dia sulit untuk melupakan dan mengampuni orang lain. Nah, sesuai sekali tidak heran kita melihat kenapa ada orang yang ketika punya masalah dengan seseorang, dia begitu dendam, sulit untuk melupakan. Karena dasarnya di dalam jiwanya dia sudah punya kepahitan hidup. Jadi orang yang dikuasai kepahitan hidup, ketika ada seseorang lain lagi yang bermasalah dengan dia, dia tidak mudah untuk bisa mengampuni begitu saja. Karena bagi dia begitu dalam sesuatu yang dianggap menyakitkan terhadap dirinya, sehingga dia tidak mudah melupakan. Jadi karena dia sudah merasa tertekan jiwanya, dia sudah merasa sakit jiwanya, ketika ada orang yang kembali menyakiti dia, maka dia tidak mudah untuk bisa melupakan, tidak mudah untuk bisa mengampuni. Dia akan selalu menyimpan perasaan dendam ya terhadap orang itu. Dan yang terakhir, orang yang dikuasai kepahitan di dalam hidupnya, dia tidak memiliki damai sejahtera. Nah, itulah sebabnya orang yang mengalami kepahitan di dalam hidupnya tidak pernah tenang. Ya, dia tidak pernah mengalami damai sejahtera. Karena kenapa? Di dalam pikiran, di dalam jiwanya, di dalam hatinya, dia terus menyimpan kesalahan orang lain. Di dalam pikiran, di dalam jiwanya, di dalam hatinya, dia terus merancangkan, ya, bentuk-bentuk kejahatan apa yang ingin dia balas, ingin dia lakukan. Orang yang dikuasai kepahitan di dalam hidupnya enggak pernah mengalami damai sejahtera, karena di dalam jiwanya, di dalam hatinya, dia tidak punya keinginan untuk bisa mengampuni, ya, orang yang pernah bersalah kepada dia. Jadi di dalam pikirannya hal-hal yang buruk itu, ya, yang dia gambarkan, yang dia harapkan terjadi terhadap orang yang pernah menyakiti di dalam dirinya. Itulah sebabnya kita harus membebaskan diri
melepaskan atau membuang kepahitan di dalam hidup kita. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, buang kepahitan itu. Karena kepahitan itu akan membuahkan dosa. Kita akan dibawa untuk melakukan kejahatan. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Dan Paulus menasihati untuk kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ketika ada masalah terjadi di dalam hidup kita, ada orang-orang menyakiti kita, mengecewakan kita, merugikan kita dan sebagainya di dalam hidup kita, Paulus memberikan nasihat kepada kita supaya kita tetap ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Itulah yang akan membuat kita damai sejahtera ya di dalam kehidupan kita. Baik, luar biasa. Nah, tadi bisa disimpulkan bahwa kepahitan itu justru membawa dampak yang buruk bagi diri sendiri. Bukan hanya bagi orang lain, tapi terutama bagi diri kita sendiri, ya Pak Adel. Nah, berbicara tentang disakiti oleh orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk jangan menyakiti kita. Tapi saat kita disakiti, bagaimana caranya supaya kita cepat-cepat membereskan, supaya tidak ada kepahitan? Ya, gimana Pak Ade? Ya, ketika ada seseorang yang menyakiti di dalam hidup kita, ya, atau ada seseorang yang bermasalah dengan kita, atau kita disakiti, dihianati, kita dirugikan, dan seterusnya, maka hal yang penting di dalam hidup kita itu, kita harus belajar juga menyelami apa yang menjadi penyebab masalah itu terjadi di dalam diri kita. Mungkin ada orang yang menyakiti kita, mungkin karena kita juga melakukan kesalahan terhadap dia. Ya, mungkin kita pernah menyinggung perasaan dia sehingga dia menyakiti kita. Ya. Kemudian kita juga belajar penyebab kesalahan itu, kita bisa melihat kenapa kok orang itu bisa melakukan ya berbuat seperti itu terhadap kita. Mungkin karena di dalam dirinya orang itu juga mengalami kepahitan di dalam hidup dia, atau dia sedang punya masalah, dia sedang mengalami stres, ya sehingga dia menjadi tiba-tiba menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah marah, bahkan bisa menyakiti kita. Jadi kita selami apa yang menyebabkan kok orang itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti kita, ya. Atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita. Mungkin dia merugikan kita karena bukan ada tujuannya untuk merugikan kita, tetapi mungkin karena kesalahan dia, karena kegagalan dia, ya untuk mengembangkan mungkin apa yang kita percayakan kepada dia. Jadi banyak faktor, ya. Yang menjadi penyebab kenapa orang tiba-tiba bermasalah dengan kita atau menyakiti kita. Tetapi kalau kita merasakan bahwa kita tidak punya masalah dengan dia, dan kita yakin bahwa dia yang bermasalah dengan kita, maka kita harus melatih diri kita untuk mengendalikan diri kita. Ya, untuk bisa apa? Untuk kita belajar bisa menjadikan masalah besar itu menjadi masalah kecil. Dan kita belajar melatih diri kita supaya bagaimana masalah kecil itu kita coba hilangkan. Jadi masalah besar, kita latih diri kita untuk bagaimana menjadikan masalah besar itu menjadi masalah kecil dalam hidup kita. Dan kalau itu masalah kecil, kita harus melatih diri kita untuk belajar melupakan, untuk membuang masalah itu. Kita belajar mengabaikan, melupakan, belajar untuk mengampuni. Ya, lepaskan pengampunan. Karena itu yang membuat kita terbebas dari kepahitan di dalam hidup kita, dan kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan dia. Ya, kemudian juga ya, tentunya kita harus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa tidak ada orang yang tidak luput dari kesalahan. Orang yang paling dekat dengan kita sekalipun, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, atau sahabat-sahabat dekat dengan kita, mereka tidak luput dari kesalahan. Bisa saja tiba-tiba suatu saat mereka bisa menyakiti kita, menyinggung perasaan kita. Bisa saja orang yang paling dekat dengan kita, bahkan orang yang paling kita cintai sekalipun, ya jangankan dengan orang lain, mereka bisa melakukan kesalahan besar terhadap kita.
Itu sebabnya kita harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan supaya bagaimana kita bisa melupakan, bisa mengampuni. Dengan kita melepaskan pengampunan, tunjukkan kasih Tuhan itu kepada mereka. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan supaya kasih Tuhan itu bertumbuh di dalam jiwa kita sehingga kita punya kekuatan, kemampuan untuk kita bisa mengampuni kembali. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan. Satu kali salah seorang murid Tuhan bertanya, "Guru, sampai berapa kali saya harus bisa mengampuni saudaraku? Sampai berapa kali? Sampai 7 kali kah?" Ditanya 7 kali. Nah, bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, murid-murid Tuhan, angka 7 itu seringkali dipakai menjadi lambang kesempurnaan. Ketika murid-murid itu bertanya, "Guru, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat salah kepadaku? Sampai 7 kali kah?" Artinya, sampai berapa kali saya bisa mengampuni saudara saya? Sampai 7 kali kah? Artinya, aku ini sudah mentok, sudah kehabisan kesabaran. Sudah 7 kali mengampuni dia, ya, memaklumi dia, tapi dia masih melakukan kesalahan. Sekarang aku sudah kehabisan kesabaran. Sampai 7 kali kah? Ya, ada orang yang menghitung ya kesalahan orang lain itu 1, 2, sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali, sudah tidak ada maaf lagi, begitu kan? Nah, seperti itu ya. Murid-muridnya, apakah aku harus mengampuni saudaraku sampai 7 kali? Tapi Tuhan menjawab, bukan 7 kali. Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Ya. Yang dimaksud oleh Tuhan itu bukan hitungan numerik. Ya, 70 kali 7 kali baru kita bisa mengampuni orang. Ketika Tuhan menyampaikan 70 kali 7 kali, artinya Tuhan sedang mendidik murid-muridnya. Ketika ada saudaramu menyakiti kamu, walaupun kamu sudah kehabisan kesabaran, kamu sudah mentok, sudah berapa kali memaklumi, kamu sudah tidak mampu lagi untuk bisa memaafkan, tetapi kalau engkau datang kepadaku, kasih Tuhan menguasai, bertumbuh di dalam kehidupan kamu, maka kamu memiliki stok kasih pengampunan yang baru sehingga kamu bisa mengampuninya kembali. Luar biasa. Luar biasa pengampunan dari Tuhan. Nah, Pak Ade, kita akan lanjut lagi, dan pemirsa di rumah, kita akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sangka ku temukan
Pemirsa, kembali lagi dalam program Kabar Sukacita dan kita kembali lagi dalam pembahasan kita, Pak Ade, tentang pengampunan. Nah, kalau misalnya seseorang sudah memutuskan bahwa dia mengampuni orang lain, tapi kalau dia masih tiap lihat muka orang itu mungkin atau lihat statusnya orang itu tapi masih ingat kesalahannya, orang tersebut apakah itu sudah bisa dikatakan dia sudah mengampuni atau belum kira-kira? Kalau seseorang sungguh-sungguh bisa mengampuni, ya, dia bisa melepaskan pengampunan, seharusnya dia juga punya hati untuk berdamai dengan orang itu. Jadi omong kosong kalau kita sudah bicara, sudah mengampuni orang itu, tapi kita mengatakan bahwa saya tidak mau bertemu dengan dia lagi, saya tidak mau bekerja sama dengan dia lagi, ya, saya tidak mau melihat dia lagi. Artinya dia belum betul-betul mengampuni kesalahan orang itu. Karena pengampunan itu akan membebaskan semuanya. Ya, pengampunan itu akan melepaskan semua beban yang membuat dia merasa kepahitan di dalam hidupnya. Jadi kalau kita sudah sungguh-sungguh bisa mengampuni, dan kita seharusnya bisa berdamai dengan orang itu. Ada orang mengatakan, saya mau berdamai dengan dia, mau mengampuni dia, tapi saya tidak mau lagi melihat dia, saya tidak mau ketemu lagi, saya tidak mau bekerja sama lagi, saya tidak mau lagi main dengan dia. Artinya dia belum mengampuni, cuma di bibirnya saja dia mengampuni. Seperti itu. Kita lihat bagaimana Tuhan kita. Kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita layak menerima murka Tuhan. Kita itu sudah menjadi musuhnya Tuhan. Kita layak mendapat murka Tuhan. Tapi Tuhan mau mengampuni kita dengan cara apa? Dia turun ke dalam dunia ini, lahir, tinggal bersama-sama dengan kita, dia melawat kita, bahkan dia mau berkorban menyerahkan nyawanya, ya, untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus dosa kita. Itulah pengampunan yang sesungguhnya. Seperti itu, ada sesuatu yang kita korbankan, ya, perasaan kita, mungkin hal yang di dalam diri kita yang sudah dirugikan, kita harus mengorbankan perasaan kita, ya, mengorbankan apa yang mungkin sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Karena kenapa? Kalau kita percaya Tuhan Allah kita yang bermurah hati, Tuhan Allah yang merupakan sumber berkat di dalam hidup kita, apa yang hilang di dalam diri kita akan Tuhan ganti kembali kok. Amen. Ya, kita tidak akan miskin kalau kita percaya kepada Tuhan. Amen. Ketika kita dirugikan oleh orang lain. Amen. Ya. Dan belum tentu orang itu juga akan menjadi kaya, dia akan hidupnya lebih diberkati dengan cara hal-hal yang merugikan kita. Ya. Dan kita juga tidak akan merasa rugi apa-apa ketika kita melepaskan pengampunan kepada seseorang itu. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, justru itu demi kebaikan diri kita, jiwa kita. Selama kita belum bisa melepaskan pengampunan, ya, kita belum berdamai dengan seseorang, malah kita yang rugi. Betul. Hati kita, jiwa kita yang dikuasai kepahitan, dan itu akan cenderung membawa pikiran kita, dan iblis juga bekerja mengintimidasi, mempengaruhi pikiran kita untuk kita melakukan kejahatan. Pada waktu Kain dan Habel mempersembahkan kepada Tuhan, lalu persembahan Habel diterima oleh Tuhan, persembahan Kain tidak. Kain menjadi iri dan dia menyimpan kepahitan terhadap adiknya. Dia kecewa kepada Tuhan, menyimpan kepahitan kepada adiknya. Itu sebabnya waktu Kain, kakaknya Habel, yang dikuasai kepahitan, Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, mengapa hatimu menjadi panas?" Tuhan menyinggung soal hati, ya, berhubungan dengan kepahitan. Ya, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu menjadi muram? Ya, bukankah
mukamu akan berseri-seri jika kamu bisa mengampuni adikmu. Dan Tuhan mengingatkan, jika kamu ya masih menyimpan, intinya masih menyimpan kepahitan di dalam hidup itu, Tuhan mengingatkan dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi kita melihat di sini Tuhan mengingatkan kepada Kain, ketika Kain menyimpan kepahitan di dalam hidupnya terhadap adiknya, dia mengingatkan bahwa hatimu yang panas ini membuatmu kamu menjadi muram, kamu menjadi tidak bahagia, kamu menjadi tidak damai sejahtera, dan dosa mengintip, sudah mengintip di depan pintu, dan dia sangat menggoda engkau dan engkau harus menguasainya. Tuhan sudah mengingatkan. Tapi karena Kain tidak menguasai dirinya, dia tidak mengontrol dirinya, dia masih menyimpan kepahitan di dalam hidupnya, akhirnya dia melakukan perbuatan dosa, dia membunuh adiknya sendiri. Nah, itu pentingnya di dalam diri kita itu, kita harus bisa mengendalikan diri kita, pikiran kita, kita harus bisa melepaskan pengampunan, kita harus betul-betul berdamai dan melepaskan, karena itu akan menjadi kuk, ya akan menjadi beban di dalam jiwa kita. Jadi jangan hanya mengampuni setengah-setengah, tapi full. Ya, itu ya, harus full. Kalau misalnya kita sebagai mentor, Pak Ade, terus ada orang yang kita tahu dia punya kepahitan, tapi dia orangnya sangat tertutup, bagaimana caranya supaya dia bisa terbuka, kira-kira, Pak Ade? Itu sebabnya orang yang dikuasai kepahitan, lalu dia tampil menjadi orang yang menutup diri, butuh orang yang dianggap, dirasa bagi dia itu nyaman dengan dia. Orang yang betul-betul percaya dengan dia. Orang yang betul-betul punya waktu, yang betul-betul care dengan dia. Jadi, orang yang bisa masuk dengan pribadi yang sedang luka batin, yang tertutup, itu membutuhkan orang yang mau berkorban waktu untuk terus mengunjungi, untuk terus menemui, ya untuk mengajak bicara, mendampingi dia, dan itu memang kita harus bayar harga waktu yang panjang. Saya pernah melayani orang yang memang dikuasai kepahitan yang luar biasa terhadap orang tuanya dan juga terhadap temannya. Dikuasai kepahitan yang sangat luar biasa. Nah, saya waktu pertama datang kepada dia, ya pertama ditolak, ya mungkin karena baru kenal, tapi karena saya sentuh emosi dia, saya mengatakan, saya nanti walaupun kamu menolak saya ada, kalau ada kesempatan saya pengen sekali ketemu dengan kamu, karena saya lihat kamu orang yang sebenarnya orang yang baik, dan saya menganggap dia saya mengatakan ke dia itu, saya menganggap kamu itu sebagai adik saya sendiri, saya sangat sayang sama kamu. Nah, ketika saya balik yang kedua kali, dia membuka diri untuk saya mengobrol dengan dia. Nah, ternyata dia itu membutuhkan figur seperti seorang bapak yang punya waktu mendengar curhatannya dia. Gak ada orang yang mau menemani dia untuk curhat masalah yang sebenarnya, dan dia takut untuk menceritakan kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Dia ingin mencurhatkan masalahnya kepada orang-orang yang betul-betul dekat, yang bisa dia percaya. Nah, ketika saya datang ditemui, akhirnya saya punya waktu untuk ngobrol dengan dia, dan karena saya rutin sering datang menemui dia, akhirnya dia percaya betul bahwa dia betul-betul datang untuk menolong dia. Dari situ dia mulai terbuka, dia mau bisa menyelesaikan masalahnya dengan siapa dia mengalami kepahitan hidup itu. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Dan terakhir, Pak Ade, mungkin kesimpulan yang bisa Pak Ade sampaikan kepada pemirsa di rumah? Ya, jadi bagi para pemirsa yang di rumah yang kebetulan ya mengalami juga hal yang serupa, mengalami kepahitan di dalam hidupnya, ya sadari bahwa kepahitan hidup itu tidak akan membawa dampak positif di dalam hidup kita. Kepahitan itu akan membawa hidup kita cenderung untuk melakukan kejahatan, dan malah kita dibawa untuk hidup jauh dari Tuhan, kecewa kepada Tuhan, menganggap Tuhan tidak peduli dan sebagainya. Itulah sebabnya kita harus membuang
kepahitan di dalam hidup kita, karena kepahitan itu akan membawa dampak yang buruk di dalam kehidupan kita. Seperti yang Paulus ajarkan, ketika kita mengalami kepahitan di dalam hidup kita, kita harus bisa belajar ya, menguasai diri kita untuk kita belajar mengampuni, ya, mengasihi, hidup penuh dengan kasih mesra. Karena dengan jalan kita mengampuni, ya, kita mau berdamai, ya, kita mau hidup mengalami kasih Tuhan dan menyatakan kasih kepada orang lain, di situ kita akan terbebas dari kepahitan hidup. Biarlah kita juga membangun kehidupan spiritual kita, ya, kehidupan rohani kita, supaya semakin kita merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita sadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Ya, semua orang termasuk orang dekat dengan kita bisa melakukan kesalahan di dalam hidup kita. Tetapi yang paling penting dalam hidup kita, bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan, kita memiliki kasih Tuhan untuk bisa mengasihi mereka kembali. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Dan terakhir juga Pak Ade, tolong berdoa bagi seluruh pemirsa yang ada di rumah. Oke, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh merenungkan tema tentang kepahitan hidup. Kami tahu Tuhan bahwa kepahitan hidup hanya melahirkan dosa di dalam hidup kami, menjadi beban di dalam jiwa kami. Kepahitan hidup hanya akan membawa kami melakukan kejahatan. Tuhan, peliharakan iman kami, biarlah kami Tuhan pimpin supaya kami memiliki kasih Tuhan. Kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga dapat belajar Tuhan untuk menyelami setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kami, masalah-masalah kami dengan orang lain, untuk kami belajar bisa mengasihi, bisa mengampuni. Sebagaimana Tuhan mengasihi, mengampuni kami, biar kami juga belajar mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami sadar Tuhan, kami pun tidak luput dari perbuatan dosa. Dan Tuhan mau mengasihi, mengampuni kami. Demikianlah juga kami mau belajar menyatakan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan kepada orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Kasih Yesus sanggup memulihkan hati kita sehingga hati kita terlepas dari kepahitan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Tuhan Yesus memberkati.
pasti yang terbaik.